Perusahaan tambang nikel PT Celebesi Mulia Utama diduga mengambil ore nikel puluhan ribu ton pada dua kecamatan di Kolaka Utara tanpa dokumen lengkap. Ore nikel ini diambil dan dibawa ke Morowali, Sulawesi Tengah. Aktivitas pengambilan ore nikel PT Celebesi Mulia Utama 24 ribu ton di Desa Patikala, Kecamatan Tolala, dan 24 ribu ton di Dusun Empat Laniba, Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, diduga tidak mengantongi dokumen. Perusahaan ini juga diduga tidak mengantongi izin pengangkutan atau kuota, tidak memiliki izin penggunaan pelabuhan khusus atau jeti, dan tidak melapor kelanjutan perusahaan pada pihak perizinan Kabupaten Kolaka Utara. Data Lira Kolaka Utara, perusahaan ini sudah 6 kali melakukan pengapalan ore nikel untuk dibawa ke Morowali, Sulawesi Tengah. Lira menduga aktivitas pengangkutan ore nikel PT Celebesi Mulia Utama berjalan lancar tanpa dokumen karena mendapat backingan kuat dari sejumlah orang penting. PT Celebesi yang sekarang ini beroperasi di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusia, yang tidak memiliki dokumen terkait dengan kuota pengangkutan tambang dan juga dokumen terkait dengan jeti. Perusahaan ini sudah mengangkut keenam kalinya, tiga di Desa Patikala, Kecamatan Tolala, dan tiga di Desa Sulaho. Dan sementara sekarang ini sudah beroperasi yang keenam kalinya. Sejauh ini belum ada penjelasan dari pihak perizinan Kabupaten Kolaka Utara terkait dokumen PT Celebesi Mulia Utama. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Israel Yanas, iNews memberitakan.